Waduh. Hai sahabat cat lover, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Chloe Owi. Nah, kok mati? Siapa? ABG. Terus? Tadi sore. Siapa sih dia? Iya mati, orang tokennya habis sih. Terus gimana dong? Ini lu isi. Kumpul ini juga penuh. Lu minta tes tapi buat pengobatan aja payah. Sekarang dia mungkin tempat temennya sih. Mau ngapain? Nginep? Iya. Gara-gara itu mati, iya. Bukannya diisi. Tinggal beli aja tuh kan yang 10.000 20.000 ya. Pada kemana Jil? Yang lain Jil? Oh Jil udah mulai sembuh ya matanya ya. Sehat ya kamu nak, jangan sakit-sakit ya. Nah nyum-nyum bekas pipis kamu tah. Coki. Ada emaknya ternyata di sini. Dekilnya kamu Oi, ya Allah, Oi. Guys, badannya si Oi benar-benar dekil banget, guys. Padahal dia tuh baru dimandiin kemarin loh sama aku. Cuman gara-gara dianya kembur-kemburan terus, sudah gitu guling-gulingan terus. Harus aja kenal. Aduh, aduh. Ajil sakit, Ajil. Ajil kenal. Oi, kamu tuh mending gak kasihan sama mami, Oi. Ngemandiin kamu tuh udah gak gampang, Oi. Jadi ngemandiin dia nih adalah ngemandiin yang paling lelah. Karena apa? Gak bisa diem. Tuh dekil banget dong, liatin kalungnya udah gitu hilang lagi guys, nih liatin nih kakinya dekil banget. Aduh nih, jadi guys tahu nggak ini tuh vakum penyedot debu guys. Jadi Mami itu kan kalau misalkan ngejedot debu nih kan nggak pernah ditutup yang ininya nih, karena ada sambungannya ini, cuman nggak pernah dipakai gitu karena Mami pikir biar bagus itu nyedotnya. Dasar emang on ya Mami Oi ini. Terus Mami Oi teh nyedot inilah barang-barang ada di sini nih. Nah, tiba-tiba kesedot dong, liatin guys tuh. Jadi ada botol minyak kayu putih nyangkut di sini. Dan ini tuh susah banget ngeluarinnya, nggak tahu kayak gimana, mau sampai rusak kayak gini tuh. Ininya pipanya karena dicokel-congkel kayak gitu. Ada yang tahu nggak sih caranya ngeluarin botol minyak kayu putih di dalam pipa ini tuh? Ini pipanya masalahnya bengkok tuh. Kalau misalkan nggak bengkok mah gampang aja sih sebenarnya diambil. Jadi sampai sekarang tuh memang itu jadi nggak bisa. Heh, astagfirullahaladzim si Unyu. So aku tuh main. Tuh, mulai barbar mereka. Kita kembali lagi ke penyedot debu ya. Jadi Mama itu nggak bisa nyedot debu guys, kumaha tuh. Ayah-ayah wae-nya.
sampai botol-botol kecil itu semua kesedot tahu. Sampai udah berbagai cara dicobain tapi nggak bisa. Coki sini. Oi, kamu nggak kasihan gak sama mami Oi? Coba kita lihat bulunya si Oi. Kalau misalkan pakai flash gimana? Kalau pakai flash mah nggak kelihatan, nah kelihatan sih ya. Coba lihat. Tuh liatin guys. Alah, si unyil. Di bagian bawahnya itu loh guys, dekil banget si Oi. Aku pikir tuh abis berantem gitu luka-luka, ternyata itu debu, nggak tahu debu nggak tahu apa sih, aku juga nggak ngerti. Sehat si Ojil. Nih anak dua nih kalau udah bareng-bareng nih udah pasti barbar dan ambiar. Udahan atuh mainnya yuk, mami teh mau masang spray, mau bobo, ngantuk. Dah ini teh udah lumayan malam guys, ini teh jam. Tuh. Jam 11 malam. Tapi merekanya masih barabar. Gak usah pakai flash kali ya. Coki, punya. Oi mau bobo di mana? Mau bobo di belakang apa mau bobo di sini? Dah Oi mah dah. Bobonya suka pengen deket mami ya. Galak-galak juga dah Oi mah dah sayang sama mami ya. Iya mending jangan main, wek. Ah, kesel. Buset, si Ojil sama si Unyil. Waduh, jatuh si Oi. Ini tikus tuh mainin tuh, Jil. Jil. Buset. Yang ke situ atuh. So. Sudah yang asin. Waduh. Nyil, ay kamu. Dah si Oyo teh cewek atuh Nyil masih kecil lagi Nyil. Dah. Ya ada beleknya sini dibersihin dulu. Ada belek, ini bersihin dulu. Deh. No. Tuh, udah gitu ya guys. Mainin apa dia? Coki di mana Coki? Coki mah diem di kamar mandi mulu. Tuh ngeliatin dah ibu ratu mah didinya weh di meja. Eh itu meja buat makan nih, turun ah. Main mulu liatin guys leduk gitu tuh. Ih geleh ih. Oi bedegong. Kita liatin aja deh mereka main. Nyil di sini mainnya Nyil, Ojil. Aduh. Sakit, Ojil, kejedot. Ojil nih kejedot wae kamu eh. Jedot-jedot teh Ojil mah pagawean teh da. Nyil. Aduh. Aya-aya wae dah kamu. Buset.
Duh. Eh, Neng gelis, bade ka mana deui, Neng? Tong ngador wae, Neng. Karunya ka mami, Neng, kamu teh, Neng. Jadi kalau misalkan dia ngador teh, guys, ya aku teh suka nyari-nyariin tahu sampai ke sana ke ruko-ruko. Ya ya, sebenarnya mah kemana lagi sih, dia mah larinya pasti memang ke ruko kosong gitu. Cuman kan yang aku takutin itu takutnya dia keluar jalan gitu loh, keluar dari protokol. Cie, protokol bahasanya. Takut keluar dari komplek ruko sini gitu loh. Takutnya ke jalan raya, makanya aku suka nyari-nyariin dia. Sampai di atas aku cari ke atas, nggak ada di atas. Aku turun ke bawah. Di bawah nggak ada, balik lagi ke atas. Bener-bener coy. Jadi aku olahraga di ujung-ujungnya. Ya gitu, guys. Jadi dia mah pulang-pulang tahu-tahu udah dekil aja. Bahagia banget sebenarnya dia kalau main di luar tuh, mainan rumput gitu, main apa, tapi kan akunya khawatir ya, takut kenapa-kenapa, takut diberantemin sama kucing yang di bawah gitu, takut gimana. Gitu loh. Kamera teh kaditukar dia, aduh mohon maaf guys kalau pusing ya liatnya kameranya gulak-gilak soalnya dan merekanya juga kesana kesini mulu. Coki sini, Coki lagi ngadem di kamar mandi ya. Kasiannya kamu Coki, ya ampun si lugu si Oji. Kalau Anabul sakit teh khawatir, terus udah gitu nggak tenang bawaannya teh. Duh si Coki emang gitu ya tuh. Sini Coki sabar ya, nah besok kita ke dokter ya. Ya turun di akhirnya guys. Aduh jadi mohon maaf banget kalau misalkan video kali ini kameranya belok sana belok sini gutak gitek, pokoknya mah mohon maaf ya kalau misalkan gak enak apa gimana sih, geser-geser gini-gini nih, goyang-goyang gitu loh. Coki sembuh nak. Jadi aku tuh khawatir banget tau sama dia. Ih mau dibawa kemana itu? Jadi si Coki teh guys kalau misalkan mau pup teh ya dia teh kayak kesakitan gitu tau. Ih kasihan pokoknya. Ah. Bobo sana lagi Coki. Ih. Bobo udah malam. Nyari apa? Bobo. Kalau lagi sakit mah ya menik kucel bawaannya tuh liatin tuh. Ya, merekanya di sana lagi. Sini. Alah nah cangkel gitu guys, tunggu bentar. Bobo yuk, udah malam yuk. Besok lagi mainnya yuk. Udah jam 11:30 malam loh ini.
Ayo. Kayaknya emang harus aku duluan yang tidur, baru mereka nyusul tidur, guys. Jadi sampai di sini dulu vlog untuk hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan dan yang tidak pernah bosan menonton vlog kami ya guys. Yang belum bergabung, ayo atuh buruan diklik tombol subscribe-nya, gratis loh guys, gratis. Kalau kalian suka dengan video yang Mami Oi share kali ini, kasih like-nya dong biar Mami Oi tambah semangat nih ngevlognya nih. Yuk, jangan lupa di-share juga dan di-komen juga ya guys. Guys, oh iya, Mami Oi mau bilang sesuatu sama kalian. Kalau misalkan sekarang Mami Oi jarang ngebalesin komen-komen, mohon maaf banget ya guys, ya mohon maaf banget ya. Mami Oi teh bukannya sombong, Mami Oi teh sekarang mah rada di manage waktunya. Maksudnya teh bukan di manage lah, cuma gimana yang ngejelasinnya susah. Jadi Mami Oi teh ya kalau misalkan udah pegang handphone, udah lihat sosmed begitu teh kadang-kadang suka lupa waktu. Suka kadang-kadang dari siang, dari sore tuh handphone, terus baca-bacain bacain komen, balas-balasin komen terus gitu kan, sampai seharian tuh sampai lupa makan, lupa segalanya. Nggak lupa segalanya juga sih, intinya suka lupa waktu gitulah. Nah jadi mohon maaf kalau misalkan sekarang ngomongnya itu jarang balas komen ya. Jadi cuman dibaca mah dibaca semua, cuman jarang dibalas aja gitu. Mohon maaf pisannya guysnya, sana sombong Mami Oi mah sumpah. Punten pisan pokoknya mah buat kalian ya. Pokoknya mah loh, pada kemana lagi nih anak. Pokoknya mah guys, dukung terus channel YouTube-nya Chloe Oi ya guys ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Mami Oi udah mulai ngantuk nih guys. Bye.